Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua. Dan kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak buat satu DIY yang paling senang lah. Sebenarnya tak tahulah kenapa Zik tak buat, tapi sekarang baru Zik nak buat. Jadi Zik nak ajar korang, walaupun benda ni simple, tapi mungkin ada yang tak tahu nak buka ataupun nak pasang. Dan Zik akan ajar korang dengan kos serendah RM20 ke bawah. Korang boleh buat lampu korang daripada macam ni. Ini tengah dan juga depan. Jadi macam ni. Macam mana nak buat macam ni? Jom Zik tunjukkan kepada korang apa yang korang kena beli dan macam mana korang nak pasang DIY untuk lampu korang. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Jadi barang-barang yang anda perlukan adalah pertama inilah, ini Zik panggilnya macam dome trimmer. Korang boleh dapatkan Shopee, Zik akan letak link lah, ataupun korang boleh pakai pen sebenarnya. Tapi Zik syorkan untuk korang pakai ni supaya tak ada kesan lah bila korang buka cover tu nanti. Okey, jadi kita ada ni juga LED untuk dua pasang dekat depan. Kalau korang tengok nanti dia ada pakai inilah titan. Yang ini dia punya bawah, ni dia pakai kira memang berkualiti punya lah, bukan jenis yang macam pakai dawai tu. Jadi macam ni lebih bagus untuk korang pakai daripada korang pakai yang jenis dawai tu, sebab kadang-kadang dawai tu boleh buat jadi short lah fuse. Zik pernah pakai yang dawai tu dan dia jadi short. Dan satu leceh lah, korang kena buka glove box dan cari fuse yang short tu. Dia tak ada masalah, cumanya kalau korang nak belajar tentang fuse, korang boleh komen kat bawah. Kalau ramai nak belajar, Zik akan sharekan fuse tu macam mana korang nak betulkan. Okey, jadi yang ni Zik dah buka lah. Yang ni dia punya ni macam ni. Harga dia tak silap Zik RM9.90. Okey, seterusnya kita ada yang ini. Yang ini adalah untuk tengah dan juga depan. Okey, jadi korang kena ingat korang beli yang 31mm, sebab kita ada yang macam Zik beli ni lagi satu, yang ni Zik terbelilah hari tu, so yang ni tak boleh pakai sebab dia panjang. Ni 36mm, cuma Zik tak tahu ni kereta apa yang pakai, mungkin kereta sedan yang lebih besar lah, contoh macam Civic ke, Zik tak pasti. Tapi yang Myvi pakai yang ini 31mm, ini pun dalam RM9 lebih. Ok, jadinya kos memang dua-dua tak sampai RM20. Macam mana korang nak pasang? Jom Zik tunjukkan. Okay, jadi yang pertama sekali korang kena buat adalah ini, nampak benda ni. So korang masukkan je di dalam ni, dalam-dalam. Lepas tu korang tarik. Nanti terus dia terus terbuka. Settle. Okay, yang kanan dah settle. Lepas tu kita buka yang kiri. Alright. Okay, yang kiri dah buka. Okay, bila dah buka, korang tarik je yang ni, LED ni. So kita tarik je, goyang-goyang sikit. Kalau ketat, goyang-goyang sikit, lepas tu tarik. Okay, dua-dua dah tarik, masukkan yang baru ni lah. Alright. Okay, bila kita dah masukkan, test dulu. Sebab kita kena tengok, macam ni dia tak fungsi, macam ni dia dah berfungsi. So yang ni kita cabut balik dan kita try pusingkan dia dan kita masukkan balik. Settle. Okay, so dua-dua dah settle. Kita buka yang tengah ni pula. So tengah ni nak buka korang daripada sini, dekat ni dah masukkan, buka saja. Settle. Lepas tu yang ini korang tarik sahaja. Alright, dah tarik yang ni, kita masukkan yang baru. Yang ni kita pakai yang ni, kita masukkan. Alright. Ok, bagi dia masuk tu. Alright, lepas tu kita test dulu. Right. Yes. Tu nampak putih tak kan? So yang ni kalau korang tengok dia pakai LED satu, korang pusingkan dia bagi betul-betul lah. Macam ni. Sebab dia suluh satu tempat, so pusingkan dia betul-betul lah dekat tempat yang korang nak. Macam ni. Sebab kalau kita nanti dipusingkan, nanti dia tertutup, dia tak cerah. Kalau korang nak tak cerah sangat, korang boleh pusingkan lah. Kalau korang nak cerah,
pusingkan LED dia ni kat sini, sebab dia pakai LED strip. Right, lepas tu bila dah settle, kita tutup, kita pasang yang tengah balik. Right, tekan je. Yang sebelah ni pun kita tekan je. Okay, yang sebelah ni pun kita tekan juga. Yes, settle. Yeah, nampak putih. Cuma ni je lah, tak nampak macam warna biru, blue light kan. Okay, so kita pasang kat belakang pula. Alright, untuk belakang ni korang tarik je ni, yang ni. Kalau korang nak pakai yang ni pun boleh. So, macam ni korang offkan dulu lah. So, zip up kan. So, korang yes, tarik macam tu, offkan dulu. Dan lepas tu korang tarik je lah yang ni. Yang ni senang sikit sebab dia ada, dia punya dekat sini, dia ada punya ketat dia. Alright, lepas kita dah buka, so kita masukkan ni yang baru. Alright, then kita test. Yeah, siap semua. Lepas tu kita adjust lah pusing sikit dia punya ni. Terang, okey, dah terang. So kita tutup lah, tutup daripada sini dulu, masukkan dan tekan saja, settle, dah nampak cerah. Okey, jadi itu sahajalah episod kali ini untuk korang macam mana nak DIY pasang lampu sendiri di kereta korang. Jadi jangan lupa untuk subscribe, share dan juga like channel ini MG3 Hub, dan insyaAllah kita akan berjumpa di episod akan datang. Dan Zik minta maaf kerana Zik tak buat banyak video untuk tiap-tiap minggu disebabkan Zik tengah pindah rumah baru. Okey, jadi sekarang ni Zik tengah busy sikit sampai bulan 1, dan insyaAllah Zik akan buat yang terbaik untuk berikan lagi ilmu-ilmu tentang Myvi kepada korang. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum dan peace.